Sebelum kita mulai, yuk kita sapa dulu nih semuanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming, Koko Gaming, teman-teman. Nah, apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan bermain game Island Saver, teman-teman. Di mana Island Saver ini adalah permainan game free to play action adventure, teman-teman, yang didevelop oleh studio Storm Cloud Games, teman-teman. Tadi yang di awal-awal itu ya, teman-teman ya. Dan dipublikasikan oleh National Westminster Bank, di mana itu disingkat NatWest, teman-teman. Ya, dan dirilis di Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 dan Xbox One, teman-teman. Dan itu dirilisnya itu tanggal 13 Mei 2020. Nah, di mana NatWest ini dia tuh berfokus untuk membuat game-game edukasi, teman-teman, untuk mengajarkan anak-anak tentang memanage uang, teman-teman, tanggung jawab memanage uang, teman-teman, ya. Nah, berarti game ini sangat sangat seru nih, teman-teman. Maksudnya mengajarkan anak-anak tuh untuk memanage uang dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan permainannya seperti apa? Yuk tonton videonya sampai selesai ya, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke gamenya, teman-teman, saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini, ya. Dan juga yang sudah bantu like, bantu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi ya, teman-teman. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Tolong buat kalian yang baru pertama kali lihat channel YouTube ini, tolong ya bantu kasih like-nya. Terus juga jangan lupa lonceng notifikasinya, teman-teman. Maksudnya klik subscribe ya, teman-teman. Tolong bantu subscribe channel YouTube ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Supaya teman-teman selalu menerima update-update video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Kita langsung aja ke gamenya, teman-teman. Oke, let's play, teman-teman. Oke, kita langsung pencet A ya, teman-teman ya. Sebentar, sebelumnya. Oke. Oh, coba kita lihat dulu optionnya. Oh ya, ini controllernya nih, teman-teman. First off, oke. Okay. Kita apa-apa, language. Oh, kita bisa milih language nih, teman-teman. Tapi kita Inggris aja lah ya. Bahasa yang lain kita nggak ngerti, teman-teman. Oke. Credit. Ini mah mungkin itu kayak credit title ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja level select, teman-teman. Oke, di mana-mana kita bisa mainnya game yang ini dulu, tentang play. Nah, terus untuk yang ini nanti aja ya, teman-teman ya. Kita main yang ini dulu. Dan kita main di Sandy Island, teman-teman. Dunes, Jungle and Junk. Oke. Welcome to Sandy Island, teman-teman. Did you know? Keep an eye out for sick. Apa tuh, teman-teman? Wah, cepat banget ya. Ininya apanya? Title ini ya, teman-teman nih, yang di sini nih. Cepat banget ininya. Oke. Okay. Nah, ini NatWest, teman-teman. The sort of National Westminster kan, benar, teman-teman.
Okay. Terlalu gede nggak ya teman-teman ini? Icon saya ini. Picture-nya. Tadi nanti kita lihat dulu ya teman-teman pas lagi udah gameplaynya teman-teman. Ini masih loading teman-teman ya. Kiwiko. Oke. Nah jadi di game ini nih nanti kita akan ini teman-teman. Kalau setahu saya sih yang saya pernah main, nah tuh ini tuh, nah ini perkenalan karakter dulu teman-teman. Nanti kita akan dibimbing sama ini nih teman-teman, burung ini. Gitu. Dan ternyata di setiap masing-masing pulau yang akan kita pijaki, ternyata tuh banyak sekali sampah tuh teman-teman. Oke deh, kita talk to kiwi dulu ya teman-teman, pencetin. Nah jadi kiwi ini nanti akan menemani kita selama permainan ini teman-teman. Jadi itu dia tuh ibaratnya kayak informasi kita, informan kita teman-teman. Oke, pencet Y. Skok. Bentar teman-teman, saya geser dulu deh kali ya teman-teman nih. Bentar ya teman-teman ya. Biar enak nih teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin saya di sini kali ya. Gimana teman-teman? Mengganggu nggak di sini? Di sini dia teman-teman yang lucu nih, kayak lucu. Nanti di sini gimana teman-teman? Atau di sini aja? Ganggu nggak nih tentu? Coba deh kita lihat dulu. Oke. Yeah, next. Yeah, that's right. I'm talking parrot. Oke. If you think that's strange, wait until you see the rest of this island. Oke, dia bilang tuh, ya benar, saya tuh burung parrot teman-teman. Mungkin burung kayak burung parrot ya, burung apa ya? Ya parrot teman-teman. Saya adalah burung parrot yang bisa berbicara. Kalau kamu berpikir itu aneh, tunggu sampai kamu lihat semua pulau ini. Oke, what did you say? You're not, and you are here to help. Okay. Well, this island is really messed. People all over the world throw their litter into the ocean and it ends up here. Okay. Jadi pulau ini nih sangat berantakan teman-teman. Karena kenapa orang-orang dari semua dunia itu buang sampah sembarangan teman-teman ke laut, dan semuanya menumpuk di pulau ini teman-teman ya. Oke, let's practice using your trash blaster to clean up. Press ZL to suck up the litter around my purse. Oke, berarti di sini kita tutorial dulu ya teman-teman ya. Let's practice using. Oke, jadi kita tuh ada semacam kayak peralatan ya, kayak armor kita, namanya tuh trash blaster teman-teman, untuk clean up, untuk membersihkan sampah-sampah ini nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, pencet ZL teman-teman. ZL itu oke, kita latihan dulu teman-teman seperti biasa lah, tutorial dulu ya teman-teman ya. Oke, bentar teman-teman. Okay. Hey, over here. I'm recycler and I love to recycle plastic. Oh, di sini berarti itu masih pengenalan ini ya teman-teman. Pengenalan karakternya ya. Okay, di sini kita ketemu dengan yang namanya recycle mesin teman-teman. Hey, hello. Di sini saya adalah recycler dan saya suka merecycle plastik teman-teman, dia bilang. I will give you money in exchange for your litter, but first you need to clean this horrible globe of me. Oke. Saya akan memberikan kamu duit karena untuk menukar yang kamu bawa teman-teman. Itu. Tapi sebelumnya kamu harus membantu saya untuk membersihkan
glow off tuh kayak yang hitam-hitam gitu teman-teman yang di sekitar recycle mesin itu ya teman-teman ya. Okay, using ZL to suck up water from the nearby pool. You can use it to clean me. Okay, kita pencet ZL untuk menghisap air ini teman-teman yang dekat dengan pool, dekat dengan air terjun ya. Jadi air ini bisa digunakan untuk membersihkan recycling mesin ini teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oh ya, di sini nih dia tuh first person shooter ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa kelihatan karakter kita siapa. Yang pasti di sini ya kalau teman-teman bisa lihat ya kita mainnya kayak gini teman-teman. Jadi karakter kita nggak kelihatan. Great, come over here. Lama banget saya bacanya teman-teman. Oke, kita ke yang tanda panah dulu ya teman-teman ya, karena masih tutorial di sini. Oke, use R to select the water in your trash. Oke. R. Oke, good. Now use to shoot the water and Sip. Kita keluar ini teman-teman untuk harus diarahin ya teman-teman ya, diarahin yang kayak hitam-hitam itu yang kayak minyak gitu teman-teman. Jadi pas lagi kita watering, kita kuain airnya itu kita harus benar-benar ke titiknya itu teman-teman, ke titik yang hitam-hitam itu. Jadi kita nggak bisa cuma sembarangan semprot teman-teman ya. Oh yeah, thank you. I'm all clean and ready to recycle. Oke, makasih. Sekarang saya sudah bersih dan siap untuk recycle, dia bilang. Oke. Try shooting some liters into me. First, use L to select the plastic liters in your inventory. Oke. Try shooting some liter. Oke. Tembak beberapa barang yang kamu bawa. Caranya, pakai L ini untuk menselect plastic liter di inventory kamu, di tas kamu, teman-teman. Oke, yuk. Nah, ini kan kalau teman-teman bisa lihat nih di kiri bawah pojok ya. Pojok kiri bawah itu kita di water, masih di water. Nah, tuh. Jadi teman-teman lihat tuh, dia tuh good now shooting. Jadi kita disuruh shoot, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, kira-kira enggak apa deh nanti lihat teman-teman ya. Nah, di sini juga kita nggak bisa sembarangan nih, teman-teman. Kita harus arahin dulu benar-benar ke ininya, ke lubang ini teman-teman, habis itu baru kita pencet R. ZR ya teman-teman ya. Oke, lagi. Oke, nih kalau teman-teman bisa lihat tuh di sini tuh dia ada tulisan 8. Berarti harus taruh 2 lagi teman-teman. Oke, dan well done. Every time you recycle 10 piece of plastic, I will give you I will give you 1 gold doubloon. Oke. Well done. Berhasil. Setiap kali kamu recycle 10 buah plastik, saya akan memberikan kamu 1 golden, teman-teman, 1 emas ya. Use your trash to suck. Before someone steal it. Oh, berarti ini juga bisa dicuri, teman-teman. Jadi kita harus cepat hisap ya, teman-teman. Look, your trash blaster happy meter is now activated. As you can see, all the litter is making the Safe Island very unhappy. Ya, bisa sih. Ya, I see it. Lanjut. Oh, di sini juga ada indikatornya, teman-teman. Bentar ya, teman-teman ya. Kayaknya saya harus geser lagi deh, jangan di sini deh. Atau mungkin saya kecilin ya, teman-teman ya. Bentar ya, teman-teman ya, saya kecilin dulu deh ini. Biasa sama enak, teman-teman ngeliatnya ya. Saya di sini deh, di atas aja, teman-teman. Masih bisa lihat saya kan ya? Atau di sini aja teman-teman ya. Di sini aja deh ya kali ya teman-teman ya. Bentar teman-teman. Let's begin by cleaning that poor clam tree. Pertama, kita bersihkan dulu nih pohon kalm ini teman-teman. The litter around the tree caused the growth. Let's start by collecting all the litter
to save the tree. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah kalau teman-teman lihat tuh di sekelilingnya ada sampah teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menghisap dulu itu teman-teman sampahnya ini ya. Oke, kita langsung aja hisap, pencet ZL teman-teman. Ya, kalau untuk dikeluarkan pencet ZR teman-teman ya. Oke, great. Now that the litter is gone, use water to wash up the gloop of the tree. Oke. Oke, setelah plastiknya sudah dibersihkan, saatnya kita semprot teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita harus arahin ke sini nih teman-teman, ke gloom of ininya, gloom of ink teman-teman. Jadi ibaratnya ini kayak tinta ya teman-teman yang saya bilangnya ya. Tengah mungkin kayak oli teman-teman. Nah ini harus kita arahin teman-teman. Nah gitu. Arahinnya nggak mesti tepat sih teman-teman, tapi yang penting ya itu aja, yang penting kena sekelilingnya gitu teman-teman. Oke, wah di sini ada ini, ada binatang nih. Look, a benchimal has appeared. Oke. Nah, karena kata tadi kita berhasil bersihin satu pohon, akhirnya muncul nih binatang ini, teman-teman. But oh dear, the plastic pollution has drained the pool. Oke. You need to help the benchimal. Oke. Clean up kiwi cage to prep. Oke. Find out more about Bankimal in your bank. Oke, press plus to access your Bankipedia. Oke. Lucu ya teman-teman ya, ini gamenya sangat apa ya? Sangat ya mendidik kita sih teman-teman. Oke, di sini nih. Oh, requirement-nya kita harus bersihin clam tree teman-teman. Terus di sini, nah di sini informasinya nih teman-teman. Tapi berhubung kita baru berhasil buka yang crab, kita coba deh kita lihat dulu teman-teman, kita baca dulu apa aja yang bisa kita dapat infonya teman-teman. Oke, requirement-nya tadi saya bilang bersihin palm tree ya teman-teman. Spesiesnya dan blend foodnya crab nuts teman-teman. Collective noun-nya a case of crabs. Crabs are very old, first showing up during the Jurassic period. Oke, over 200 million years ago. Oke, ini cuma info doang ya, fun fact ya itu. Oke, dan kita ada di Kiwi Cave teman-teman, location-nya ya. Teman-teman, bentar. Current location teman-teman. Ini saya harus taruh di mana sih? Pusing. Oke. Sip. Udah. Oke. Nah ini banyak nih teman-teman, shop, money, masih dikunci ya teman-teman. Oke, okay. Baggage, oke, okay. System, bionet, money-nya ini, complete all the money baggage to end this legendary, complete, oke, okay. legendary, oke, okay. Option yang tadi ya teman-teman ya. Nah ini terus ini buat save teman-teman, tapi nanti aja ya kita save-nya. Oke, seperti yang teman-teman tadi lihat kan, bentar nih, ini dulu teman-teman. Oke. Ya, ini harus cepat diambil ya teman-teman. Nah, terus di sini, tadi kan kita tadi dikasih tahu kan teman-teman, harus ngasih apa gitu. Nah, ngasih makanan ini teman-teman, namanya adalah crab nut teman-teman. Jadi teman-teman kita coba cari dulu itunya apa. Ah ininya nih. Crab-nya teman-teman. Coba kita kasih teman-teman ya. Kita kasih klemat. Nah, keluarnya itu dengan cara ZR ya teman-teman ya. Coba kita kasih dulu teman-teman. Wow, dimakan teman-teman. Nah, tuh teman-teman kalau bisa lihat tuh di atasnya crab itu dia ada tulisan, dia ada koin teman-teman, terus ada angka 4. Dan itu dia belum sempurna ya teman-teman, maksudnya belum full gitu loh. Di situ ada barnya tuh teman-teman, masih belum full ya. Coba kita kasih lagi kremlatnya teman-teman. Itu 4 terus jadi berapa nih? Ayo krep dimakan. Oke, jadi 6 teman-teman. Berarti kita masih butuh 2 nih sepertinya nih teman-teman. Oke, kita hisap lagi, pencet ZL ya teman-teman ya. Oke, setiap kali mau
mau apa, mau ngisep kita pencet ZL, kalau mau dikeluarkan pencet ZR teman-teman. Tapi di sini kalau teman-teman bisa lihat nih, kalau saya pencet L, L dia ke arah kiri teman-teman, ini petunjuk ini ya. Kalau right ke kanan teman-teman. Nah ini water, terus ini clamp nut, plastik, sama domlet ya teman-teman ya. Jadi kita tahu selectnya dari mana sih teman-teman, ini dari ini nih. Kalau dia di atasnya muncul kayak tulisan water, nah ini kayak ini clamp nut nih. Jadi kita udah select yang ini teman-teman. Jadi kita tinggal pencet ZR ya teman-teman buat dikeluarkan. Oke ya Kiwi, sabar ya. Bawel nih teman-teman Kiwinya. Bentar teman-teman, saya harus geser lagi nih kayak jenis sini deh. Kayak di sini aja deh teman-teman ya. Atau di sini nih. Ya di sini boleh lah ya. Bentar ya. Sip. Nah di sini boleh lah. Kayaknya nggak gitu menghalangi ya teman-teman. Atau di sini aja nih. Di sini aja deh ya. Bentar teman-teman. Oke, sabar ya teman-teman ya. Sip. Nah di sini pas nih. Oke, bentar teman-teman. Oke, coba kita keluarin. Itu udah 6, terus 5 dong. Ini tuh. Ayo, let's go, dimakan. Tuh, dia ngomongin apa tuh, teman-teman? Ini mau dimakan ya? Kok malu, teman-teman? Tuh. Kok gak dimakan sih? Wah kacau nih, kayak ngambek nih dia nih. Oke, coba kita kasih pelan-pelan teman-teman. Nah tuh. Kok gak dimakan teman-teman? Waduh bingung nih saya nih. Tuh. Waduh sombong nih ya. Sombong nih. Rapnya nih. Tuh, makan. Tuh. Gak dimakan teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa lihat tuh yang di pojok kanan atas tuh yang kiri teman-teman, yang pojok kiri atas tuh itu ada 28% clean area teman-teman. Jadi di island ini, di pulau ini kita baru berhasil membersihkan 28% teman-teman ya. Nah, saya bingung nih kok nggak dimakan ya. Waduh ini kayak ngambek nih. Atau coba kita clean dulu teman-teman. Bentar ya, kita clean dulu coba. Malah kabur, astaga. Oh sorry. Ini saya kasih lagi nih makanan tuh. Kok gak dimakan ya temen-temen ya. Udah lah gak apa deh, kita ini dulu deh. Kita apa, isepin dulu ya temen-temen ya, sampah ya. Oke. Sip. Udah 11. Terus kita bersihin teman-teman. Terus, oke kita tembak-tembakin titik ininya, titik hitamnya teman-teman. Harus ini ya teman-teman. Harus mendekati ya teman-teman ya. Jangan sembarangan juga. Oke, udah bersih. Yes. Yes, dapet koin. Langsung. Oke. Belum mau dong teman-teman. Jadi nggak apa deh, kita cleaning dulu aja teman-teman ya. Kita bersih dulu area-area sini. Oke, water. Sip. Oke. Nah lagi, oke ini dia teman-teman. Sebelah sini. Sip. Oh muncul lagi teman-teman. Did you know when animal eat them? Magically turn then put into gold dumblons teman-teman ya. Oke. Look, that being mimal has eaten lots of food and it's now bursting with gold dumblon teman-teman. Use your trash blaster to empty the gold blossom from the penimal teman-teman ya. Oke, nah ini kalau dia udah sempurna barnya teman-teman, dia langsung berubah jadi ini nih teman-teman, jadi penimal teman-teman. Nah,
tuh dia tuh teman-teman, dia ngeluarin itu tuh, ngeluarin money tuh teman-teman. Dan dia berubah jadi berwarna teman-teman, tuh lucu ya, crabnya berubah jadi berwarna gitu teman-teman. Kan tadi kan cuma kayak monokrom ya, cuma satu warna ya, hitam kan gitu kan. Nah kalau dia udah full jadinya gini teman-teman, berwarna. Nah ini nih udah 8, bentar lagi udah mau selesai nih warnanya teman-teman. Oke, coba deh kita kasih makan teman-teman, atau bisa ini lagi keluar kita apa jadi bank 5 lagi teman-teman. Oke bentar ya teman-teman, tuh mana ya, oh ini dia teman. Oh udah sempurna nih teman-teman. Wow, berubah. Ih, lucu teman-teman, masih berwarna tuh teman-teman. Jadi langsung warna merah. Kan emang awalnya kan emang warna merah ya teman-teman ya, cangkangnya itu. Wow, lucu ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman? Seru permainannya? Boleh di komen ya teman-teman di bawah. Nah, jadi buat kalian yang udah punya anak, boleh nih teman-teman ajak bermain game ini teman-teman. Karena selain bermain, kita juga bisa belajar teman-teman, belajar untuk menyayangi lingkungan kita teman-teman. Gitu. Soalnya kan saya sering lihat tuh anak-anak yang kadang-kadang suka buang sampah sembarangan gitu loh teman-teman. Jadi dari sini nih kita bisa mengajarkan anak-anak kita teman-teman, jangan buang sampah sembarangan ya gitu loh. Karena kita hidup bukan apa, tidak sendiri teman-teman. Ada apa, hewan-hewan yang harus kita jaga juga, atau apa, jaga lingkungan teman-teman gitu. Jadi ya lumayan sih game ini, lumayan mengedukasi kita ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa diambil ya teman-teman. Oh, udah sampai 20 teman-teman ini ya goldnya, makanya jadi nggak bisa saya ambil lagi. Oke deh, coba saya ini dulu deh, apa, isi plastik dulu ya teman-teman ya, ininya. Oke, udah, oke, sip. Jadi masing-masing ini tentang masing-masing ini mentoknya cuma 20 teman-teman ya. Oh, bisa tidur dong teman-teman, lucu banget tuh tidurnya. Aduh. Jangan ganggu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di kiri atas tuh. Itu ada 77% clean area sama 2/4 safe bank animal. Bentar, safe bank animalnya itu bank animal apa teman-teman? Bentar ya, saya lihat dulu. Oke, mungkin ini kali ya teman-teman ya, crab kali ya, atau bukan? Mungkin crab ya teman-teman tuh, masih ada yang hitam soalnya. Ini crabnya sini. Oke. Ya ampun, jorok dong teman-teman. Masa membuang gituan, kotoran. Nah pokoknya setiap kali dia ngeluarin kotoran juga kita berusaha harus membersihkannya teman-teman ya. Soalnya kan itu juga bisa jadi sampah juga gitu loh. Eh, cetan dia makan. Yes. Oke. Okay. Come on, give it to me. Yeay, goldnya give it to me. Yes. Eh bentar teman-teman. Buat teman-teman yang belum terbiasa kalau main FPS, harus di dulu ya teman-teman, harus belajar dulu tentang belajar menyesuaikan ya teman-teman ya. Oke, di sini masih banyak yang kotor teman-teman. Berarti kalau masih kotor kita belum bisa ke area berikutnya teman-teman. Oke. Mana bentar coba. Bisa nggak ini kotoran? Nggak bisa dong teman-teman. Udah saya buang aja deh kotorannya itu. Oke, waduh masih banyak yang kotor nih teman-teman di sini. Nah, ayo kita bersihin. Nah jadi disarankan tuh buat kalian yang udah punya baby, bukan baby sih, maksudnya punya anak ya, mungkin umur sekitar 3 tahun 4 tahun udah boleh nih teman-teman
ajar mereka sambil bermain game ini gitu loh. Jadi selain bermain, kita juga belajar untuk ngajarin anak kita, teman-teman, gimana cara menghargai alam ya, teman-teman ya. Jadi di sini nih kita sama-sama belajar untuk menghargai alam, teman-teman. Oke, okay, let's go, kita lanjut. Nah ini ada yang hitam. Bentar. Oke, okay, hop. Tuh, cepet. Sip. Dulu lagi. Makan. Okay, dia masih butuh berapa nih? Oh masih butuh banyak ya teman-teman. Tinggal apa kita sedot dulu. Waduh. Sorry. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke, kita kembali. Kita ambil ini deh teman-teman. Oke, di mana lagi teman-teman? Oh, ini masih banyak nih teman-teman. Nah, ini crab-nya nih. Oke, ayo makan. Cepat-cepat dimakan biar kamu cepat bisa ngeluarin duit buat saya. Bukan ya teman-teman ya. Jadi biar dia cepat ini apa? Jadi ceria lagi gitu maksudnya teman-teman. Oke, area clear. Yes. Tuh, ini apa nih? Oh, oke. Wow, great job. Bionok, you clear the hall of Kiwikov. Oh. Jadi area ini namanya Kiwikov, teman-teman. Ya, jadi di pulau ini ada beberapa area, teman-teman. Pulau ini namanya Kiwikov ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Caretaker Wood. Lucu nih, teman-teman. Karakternya lucu ya namanya ya. Oke. Okay. Wow, dia bilang kerja yang bagus, Bionat. Oh, berarti karakter saya namanya Bionat ya, teman-teman ya. Kamu membersihkan hampir seluruh dari Kiwikov, teman-teman. Oke. Okay. I'm caretaker boat and I take care of clear area. I will look after the bank in the mall and keep Kiwikov clean from now on. Okay, berarti setiap kali kita berhasil membuat clear area ini, dia langsung muncul nih teman-teman. Ya, jadi biar kita bisa ke area yang berikutnya di pulau yang sama, terus kita bisa bersihin lagi teman-teman. Lumayan membantu sih untuk yang ini. Jadi setiap kali kalau kita udah area ini kita udah clean, dia langsung muncul teman-teman. Jadi lumayan membantu kita ya teman-teman ya. Oke. Oke, auto saving sekarang. Wih, kemana nih trapnya? Oh, ke seberang. Bentar teman-teman. Oh, memberi kita jalan dong. Ya ampun, baik banget trapnya. Wow, thank you crab. Dan segitu teman-teman. Oh, dia juga berterima kasih sama kita teman-teman ternyata. Look, the pink limo crab are making a sail bridge. Use the bridge to cross to the new area. Oke, jadi lihat katanya pink limo crab kepiting tuh membuat jembatan seashell ya teman-teman ya. Use the bridge to cross to the new area. Oke, pakai jembatan ini untuk menyeberang ke area yang baru, teman-teman. Tapi masih di pulau yang sama ya, teman-teman ya. Oke. Wow, oh, lucu banget teman-teman, kita dibantu dong. Itu mungkin bentuk dari terima kasih mereka ke kita, teman-teman ya. Oke, bentar. Sebelum itu, kita kumpulin dulu nih, teman-teman. Uang-uangnya. Ya, sebelum kita ke area berikutnya, oh, masih tetap kotor dong. Ya ampun. Ini mana nih? Caretaker nih. Masih bisa kotor aja. Oh enggak deh, teman-teman. Itu emang masih kotor ya, teman-teman. Bentar, tadi di sini ada apa nih, teman-teman? Kita kayak dapat badge deh. Badge ya. Kita kayak dapat badge deh, teman-teman. Bukan badge, apa ya? Kayak dapat pin gitu kita teman-teman. Ya, saya lupa lagi lihat tadi. Ini kehalang nih sama saya nih. Bentar deh teman-teman. Saya gonta-ganti mulu nih. Kesel jadinya. Tadi sini kali ya teman-teman ya. Aduh.
di tengah-tengah deh teman-teman. Siapa tahu lebih aman ya. Oke. Oke, close. Nah, semoga lebih aman teman-teman ya. Bodoh lah di tengah-tengah. Oke. Oke. Udah tuh tenang kalau teman-teman lihat tuh di kiri kanan kiri kanan lagi kiri pojok atas. Itu udah ganti ghost tuh teman-teman. Kita disuruh melewati jembatan ini teman-teman untuk ke area yang baru teman-teman. Oke, yuk lanjut. Kita teman-teman saya lihat dulu nih. Oh, oke. Oke, what's the love? Bentar ya teman-teman. Di sini kok masih kehalang juga ya? Aduh, gimana ini teman-teman? Saya di sini aja kali ya. Tapi gede banget teman-teman. Gimana? Apa di sini aja deh ya? Udah deh, di sini aja deh. Udah, saya kecil aja deh. Nah, sip. Oke. Okay. What's the block of this coin deposit machine? Then you can put your money in the bank for safekeeping. Oke. Nah, berarti mesin ini nih, yaitu mesin koin deposit, jadi ibaratnya ini kayak ATM teman-teman ya. Jadi ATM itu ya you can put your money, jadi kamu bisa menyimpan duit kamu gitu. Soalnya kan kalau kita kan ada tasnya tuh teman-teman, dan tasnya itu terbatas penyimpanannya kan gitu. Jadi ya ini lumayan ngebantu kita untuk men-saving uang kita teman-teman gitu. Oke, water. Oh, water tinggal dikit nih teman-teman. Saya mau lihat nih, sampai berapa sih, sampai habis dia teman-teman ya. Oke, wow, oke udah. Wow, so you want to open a bank account, huh? Let's get started, oke. Ternyata bikin masukin koin ini harus bikin bank account dulu dong teman-teman. Akun dulu ya. Waduh, bener-bener kayak dunia nyata aja nih. Activate watch, oke. Oh, money, yes. Face recognition, please wait. Oke, okay. Use BYX to create your 4 pin code. Ya ampun, simpel banget ya teman-teman ya. Oke, okay. Check your pin code and hit A to confirm or B if you like to change it. Ah, nggak usah lah. Nah, ikutin aja teman-teman ya. Great, make sure to remember your pin code and keep it safe. Don't give it to anyone else. Oke. Bagus katanya. Jadi pastikan kamu mengingat pin code ini teman-teman dan keep it safe dan usahakan jangan ada orang yang tahu teman-teman ya. Oke. Wow. Ini lucu teman-teman. Welcome to your new account. Account holder, Fiona. Occupation, climate crusader. Nggak tahu deh itu apa teman-teman. Account type, island saver account. Oke, okay. Continue. Oke, okay. Didn't have any activate loans. Oke, okay. Nggak apa ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu aja. Now your new account is open. Let's make your first deposit. Oke, berarti di sini kita udah buat akun, terus let's make your first deposit. Oke, berarti kita kan udah ada duit teman-teman ya. Nanti kita taruh sini aja teman-teman. Deposit is when you put money into your bank account. When you make a deposit, your account balance goes up. Oke, saya susah jelasin nih ya teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya gitu aja, udah. Oke, okay. Wah banyak nih teman-teman. Oke, okay. So, congratulations, you successfully open an island saver bank account. Bank account are great to keeping your money safe. Oke, okay. Itu hanya pemberitahuan sih teman-teman. Jadi apa ATM ini aman kok teman-teman, dia bilang gitu. Dan ingat ya teman-teman, ini hanya untuk masukin deposit uang kita teman-teman. Kalau misalnya masukin sampah, dia langsung nutup. Ya, well done, your money is now safe in the bank and earning interest. Oke, okay. Interest
is the money the bank pay you for letting them look after your money, okay? The more money you put in the bank, the more interest you get. Happy saving, okay? Nah, kalau plastik nggak bisa, teman-teman, dia langsung nutup. Dia berarti emang mesti ini, mesti keluar duit nih, teman-teman. Dia langsung open. Ya, oke. Entar, teman-teman. Saya gedein lagi ini. Oke. Lanjut. Try keeping up. Ya, oke. Beritanya sama kayak tadi ya. Kita disuruh membersihkan area sini, teman-teman. Oke, easy. Wow, menyenangkan nih teman-teman. Di sini kita belajar untuk melestarikan lingkungan, terus juga belajar untuk menyayangi lingkungan kita, teman-teman. Selain menyayangi lingkungan, kita juga belajar untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitarnya, teman-teman. Gitu. Oke, kita coba saya lihat dulu. Masih bisa nggak? Masih cukup gak nih waternya nih, teman-teman? Oke, kan? Lihat nggak, teman-teman? Saya ngasal-ngasal tembak tuh. Keluar iya, kena enggak, teman-teman. Wow, apa nih? Beach snail. Oh. Siput laut, teman-teman. Siput laut. Siput pantai ya, teman-teman. Oke, waduh kok banyak sampah di sini. Jadi di game ini juga ngajarin kita harus ini, harus apa? Harus peduli lingkungan, teman-teman, jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Ya kalau buang sampah sembarangan ya jadi akibatnya gitu deh. Ekosistem terganggu, terus juga apa? Binatang-binatang juga kasihan ya, teman-teman ya. Kita kan juga kadang gak enak juga ya, teman-teman, kalau ngelihat apa? Ngelihat sampah gitu, teman-teman. Sip. Yes, lumayan dapat 4, dapat 5. Yes. Bentar, teman-teman. Oke. Sip. Entar makanannya apa? Oh, makanannya ini kali, teman-teman. Coba deh kita hisap. Ini apa nih? Kita hisap apa? Wah, deket-deket nih, teman-teman. Tuh. Kalau kita tetap langsung ke sebelah teman-teman ya. Oke, kok malah pada kabur. Gua pasti langsung pada nyamperin. Cariin nih snail-nya. Oke. Ayo cepat-cepat. Oke, bentar teman-teman ini. Bentar lagi udah mau full nih. Ini nih teman-teman, udah mau full nih. Oke, bentar, coba saya kasih lagi. Mana kamu? Yes, ini. Bentar. Sip, cepet. Yuk, luruh hutan. yes, kita tadi saya hisap. Lumayan. 10 teman-teman. Oke, apakah semua animal ini pasti mengeluarkan 10 koin, teman-teman? Saya penasaran sih ya. Tapi yang pasti untuk yang part yang ini mungkin kita main yang area-area sini dulu ya, teman-teman ya. Yes, kita dapat lagi 10 koin. Wow. Not bad. Area clear. Cepet juga ya area clear ya. Udah selesai dong, teman-teman, di sini. Area yang di sini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita taruh duitnya dulu, teman-teman, di sini ya. Oke. Sip. Oke, nih, di sini ditulis tuh, teman-teman, 79 kita udah berhasil ngumpulin. Oke, di sini ada caretaker food, teman-teman. Udah ya. Bentar. Kita lihat dulu di sini bisa kan? Udah petunjuk dari sini. Oh nggak bisa teman-teman ya, di sini digembok dong. Kita harus berhasil nemuin dulu teman-teman, coba ya. Okay. I'm sorry, I cannot open until you have collect a gold key.
Oke, oke. Ya udah enggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita ikuti aja nih panahnya. Berarti di game sini kita nggak boleh sampai tenggelam ya teman-teman ya. Hati-hati kalau sampai tenggelam. Oke. Let's go, kita lanjut. Kita kemana nih? Oh, kita kesini teman-teman. Next area, 70. For sale. Iya, berarti kita harus kesini teman-teman. Kita harus ke ATM. Kita harus ambil duit kita dulu teman-teman. Sebanyak 70 teman-teman ya. Oke, dengan cara kita pencet ini teman-teman. Oh, bisa. Oh, nggak bisa teman-teman. Oh ya, dihisap deh teman-teman. Oke, 70. Kita perlu 70 teman-teman. Oke, ada 40 teman-teman. 20. Oke, udah 60. 6, 7. 7, 8. 9, 10. Ya ampun. Oke. Sip. Kita cuma butuh 70 ya teman-teman ya. Karena tadi kan di sini ditulisnya 70 teman-teman ya. Oke, bentar. Ini Kiwi Kok ini tadi area apa ini di sini ya teman-teman ya. Coba saya lihat dulu teman-teman. Oke, Cave East teman-teman ya. Oke. Kiwi Kok. Let's go. Cepet. Oke, langsung kasih ya. Kok gak bisa teman-teman? Bentar. Oh, buy new area. Saya kira harus saya lempar teman-teman. Oke, so you want to buy this new area for explore? Oke, jadi kamu mau beli area baru ini untuk apa? Untuk ditelusuri. Confirm, oke dong ya. Kalau enggak mah enggak bisa kemana-mana teman-teman. Okay, nice doing business with you. Now I'm gonna fly. Oke, okay. Sana pergi. teman-teman tuh kayak roket. Atau kemana tuh teman-teman? Wow, luar angkasa dong teman-teman. Oh, sisa 9 ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita lanjut. Oke, text crack teman-teman. Bentar, apaan aja tuh tadi tulisannya text crack. Oke, nah, teman-teman, goalsnya itu yang di kiri apa pojok atas tuh, follow Kiwi throw gate. Oke, 0% clean area, ama kita harus berhasil menemukan 7, kita harus berhasil save. Maksudnya harus berhasil menyelamatkan teman-teman 7 ya, 7 penimal teman-teman. Oke, kita lihat dulu cutscene-nya teman-teman. Waduh, itu apaan tuh teman-teman, hitam-hitam tadi? Hah? Teman-teman tahu nggak? Oh, teman-teman tahu di komen ya teman-teman ya. Waduh, dia bikin rockfall dong teman-teman. Kita nggak bisa lagi ke seberang tuh ke yang tadi Kiwi Kof ya. What's out the rockfall? Looks like we're trapped for now. Waduh, repot nih teman-teman. Gak apa deh ya, kita bersihin dulu deh teman-teman. Nah, saya penasaran nih apa yang terjadi kalau saya watering ini tanpa harus kita ini teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Berarti emang kita mesti sedot dulu teman-teman, sedot sampahnya. Tuh, muncul lagi dong teman-teman. Ya, berarti emang kita harus bersihin ini dulu ya teman-teman. Berapa apa? Nah kan, harus bersihin sampahnya dulu teman-teman. Baru abis itu kita bersihin. Tapi emang bener sih ya, kalau dalam kehidupan nyata kan ibaratnya kalau kayak misalnya kalau kayak kalian nyuci piring itu kalau masih ada kotorannya kan ya nggak bisa dibersihin teman-teman gitu. Oke. Textbook, wow, hello, I'm a textbook and I'm on my way to collect your text. Oke. Okay. Whenever you earn money, some of it needs to be paid to the island government as tax.
game ini juga ada pacar teman-teman, bukan cuma di dunia nyata. Lucu ya permainannya ya, benar-benar mengajarkan kita untuk memanage uang dengan baik dan benar teman-teman, selain menjaga menjaga kebersihan lingkungan teman-teman. Wow, nice. Oke. Ah, udah. Fantastic, you earn your first tax token. Paying tax help to recycle the litters you are collecting and help to keep the island looking clean and tidy too. Okay. Fantastic. Okay. Fantastic ya. Kamu menyisihkan, kamu memberikan your pajak kamu pertama gitu. Jadi bayar pajak itu membantu untuk merecycle barang yang kamu kotor yang kamu bawa, maksudnya kayak plastik yang kamu bawa, yang kamu collecting, dan membantu untuk tetap biar pulau ini kelihatan bersih dan nyaman ya teman-teman ya. Oke. Oke, wow. Nah, teman-teman, kita harus usahakan biar plastiknya itu benar-benar udah nggak ada di sekeliling, baru kita semprot teman-teman ya, baru kita bersihin gitu loh teman-teman. Oke. Yes. Oke, seperti biasa kayak tadi teman-teman, kita bersihin dulu ya. Oke, bentar. Di sini juga dong teman-teman. Bisa loncat pencet A ya teman-teman ya. Ini apa nih? Oke, udah. Belum teman-teman. Udah. Sip. Gak kena. Hop, udah, yes. Hasil, dapat lagi duit. Ini apa nih teman-teman? Bisa ke atas nggak ya? Coba deh. Gak bisa dong teman-teman. Gak bisa ya? Saya kira bisa manjat loh teman-teman. Oke, lanjut. Sip. Oh, air mesti saya semprot juga sih teman-teman, gimana nih? Oke, bersih. Mantap, coba saya bisa ambil airnya nggak di sini? Oke, bisa teman-teman. Lanjut. Oh, banyak nih, banyak tempat yang harus kita bersih ini teman-teman di area yang sini. Jadi nama areanya apa ya yang di sini ya? Saya jadi lupa kan teman-teman tadi nama areanya apa di sini. Oke, kita bersihin. Oke. Ntar teman-teman, nah kita kesini dulu deh. Oh, ini apa nih? Tax. Chat to tax machine. Oke. Hello, I'm the tax machine. The tax that my tax goods collect from your earning comes. Oke. Paying tax help the whole island with things like building bridges and emptying recycle bin. Oke. Suck tax token out of my slot when you need them for use around the island. Oke. Oh, itu ada 4 nih teman-teman di sini tuh. Di petunjuk sini ada 4. Berarti nanti kita bisa pakai nih teman-teman. Tapi untuk saat ini jangan dulu ya teman-teman ya, karena kita masih belum tahu peruntukannya buat apa teman-teman. Peruntukannya maksudnya kegunaannya buat apa kita belum tahu teman-teman ya. Jadi kita harus bersihin dulu nih teman-teman, soalnya kalau belum kita bersihin kita nggak bisa pakai nih recycle ini, recycle binnya ya teman-teman ya. Oke. Masih ngantuk tadi, yuk langsung aja. Langsung sadar teman-teman, tahu dong kita mau kasih ya. Oh, I'm too full of liters. You need to use a tax token to empty me. Oh,
Okay. You can collect a text token from the text machine. Then shoot the token into my slot to empty me. Okay, tujuannya ternyata buat itu ya teman-teman ya. Buat call ini ada ini indikatornya teman-teman. Tuh 1 2 3 4 5. Masing-masing satu bar itu 10 teman-teman, berarti satu recycle bin ini menyedot 50 sampah plastik ya teman-teman ya. Oke deh. Yuk kita langsung aja sedot satu. Oke. Shoot the text and into the recycle. Okay. I know it. Okay. Siap teman-teman, apa yang terjadi? Penasaran? Yuk, kita langsung aja kasih. Great job. I'm off to recycle all this plastic. Woo, terbang teman-teman. Did you know you can sprint the most faster? Why not try it now? Okay. Scratch your empty the recycle machine, keep collecting tax token to empty more and save the island. Okay. Wow, lucu teman-teman. Ini apa sih? Kenapa ya teman-teman? Okay, muncul lagi ya teman-teman ya. Ini mungkin dikumpulkan ini kali ya sampah ya teman-teman ya, sampah yang di atas tuh. Okay. Ayo kita bersihin dulu teman-teman. Sip. Oke. Seperti biasa kita harus memastikan benar-benar bersih ya teman-teman ya. Antiter appears. Mungkin ini itu kali ya apa? Tapir ya teman-teman ya. Oh, tapir kan makannya ini semut teman-teman. Ih, lucu banget ya ampun. Semutnya, ya ampun semutnya kaku banget ya. Tapi kalau dari jauh kelihatan semut sih ya teman-teman ya. Saya penasaran sih sama tapirnya, tapi bentar deh bentar. Saya ini dulu deh. Ah, ini full lagi dong teman-teman. Ya teman. Ya full lagi kan. Jadi kita ambil lagi ya teman-teman ya. Oke, sip. Oh, enggak. Cepat full juga dong teman-teman ini ya. Aduh, itu tapirnya teman-teman. Halo tapir. Ya ampun, lucu banget coraknya teman-teman. Saya penasaran ini ya, lagi mode hitam putih nih teman-teman. Lagi mode hitam nih kayak gini. Kalau berwarna kayak gimana nih teman-teman ya? Saya penasaran jadi ini. Ah, ini udah nih, udah juga nih. Let's go, kita bersihin teman-teman. Ya ampun. Ini tolong ya, harus benar-benar diarahkan ya teman-teman ya. Mari. Hop. Nah, gak usah cepet-cepet teman-teman. Oke, ih ya ampun, red panda teman-teman. Lucu banget, ya ampun. Unyu-unyu ya teman-teman ya, makhluk-makhluknya di sini. Udah ada tapir, red panda. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu red panda itu apa, kalau kalian tahu kan panda itu yang di sini ada hitam-hitam gitu teman-teman, terus yang kulitnya putih gitu, yang bulunya putih. Nah itu panda. Dan ternyata ada juga red panda teman-teman. Nah kalau red panda itu semuanya bulunya warnanya itu teman-teman apa merah ya teman-teman ya. Ini kok kenapa nggak bisa teman-teman, kenapa setiap mesti activate dulu. Ih repot banget ya. Coba teman-teman bisa nggak langsung. Oke. Was. Gak bisa dong teman-teman. Kenapa ya? Well done, nice sprinting. Ya, udah lah. Oh, ini buat lari teman-teman ternyata. Jadi
kan buat jalan biasa, kalau kita tekan, kita tekan ini ya teman-teman, ini sebelah kiri ya teman-teman, dia langsung lari teman-teman. Oke, seperti biasa saya lihat dulu. Oke. Oke, activate. Oke. Sip. Oke. Yuk, langsung aja kita langsung saving money kita teman-teman, biar bisa kita pakai nih area-area yang lain nih. Kalau teman-teman lihat nih di sini kan ada satu entah. Oke. Siap. Nah, di sini 1 2 3 4 5 teman-teman. Kita cuma ada 5 kantong teman-teman ya. Di mana masing-masing kantong itu cuma bisa menampung 20 teman-teman. Ya nih, apa teman-teman lihat nih. Sebentar, oh ini masih kotor di sini. Oke, ini udah saatnya kita bersihkan. Oke. Sip, udah, ya udah bersih. Oke, dapat lagi duit. Yeay. Asik. Ini kita fokus bersihin dulu ya teman-teman ya. Oke, ini apa nih? Oke. Sip. Wah, luas juga nih teman-teman. Lucu dong, tapi ini full teman-teman. Lihat ya tuh teman-teman, 30 loh. Wow, saya penasaran nih. Wah, kaya nih saya ke teman-teman, kayak mendadak nih. Ya udah nggak bisa nih teman-teman, pas masukin ke sini dulu nih. Full, ampun. Oke. Lagi. Wow. Berarti semua animal tuh nggak 10 ya teman-teman ya. Kayak ini aja tapir tadi 30 teman-teman ngeluarin koinnya ya. Oke, saya saving dulu. Ih, warnanya lucu dong teman-teman, warna ungu gitu, sesuai dengan ini nih, rumah semutnya nih teman-teman. Iya ampun, ini langsung tidur dong teman-teman. Bangun. Ups, sorry. Oke, udah jangan ganggu teman-teman, lagi istirahat juga mau diganggu ya. Gimana nih? You're not. Oke. Kita bersihin dulu teman-teman, kita bersihin. Ini udah nih. Oke. Sip. Oke. Nah, kita ambil lagi teman-teman. Sip. Sip. Oke. Oh ini dia masih ada nih sampah. Sampahnya masih banyak teman-teman. Oh sini juga dong. Ya ampun. Baru rumah tuh saya. Sip. Tapi jangan di sini dong. Ya, saya harus menjalankan tugas nih. Biar saya bisa membantu menyelamatkan komunitas kamu. Ya. Oke. Yes, dapat lagi. Oke. Ya ampun, kotor banget nih teman-teman. Tapi tadi yang pas lagi yang ngejatuhin batu, warnanya kayak gini ya teman-teman, warnanya hitam gini ya. Dia nggak ada beberapa tuh, tadi tuh teman-teman, ada 3 atau 4 tuh yang hitam kayak gitu. Oke. Yes, udah nih, craftnya udah selesai teman-teman. Yes. Bentar. Oh, red pandanya juga udah bisa kita ambil nih duitnya teman-teman. Nah, kalau red panda 20 ya teman-teman ya koinnya. Oke.
Oke, okay, let's go, kita bersih-bersih lagi. Ya ampun. Ada 20 aja nih sampahnya nih, banyak juga ya. Oh, ini berarti makanan red panda nih teman-teman, yang ini nih. Tuh. Ya, bener ya. Oke, bentar teman-teman. Open pay gap. Kita lihat teman-teman ya. Oh, di sini tertutup dong teman-teman. Aduh. Bentar teman-teman. Oh. Ini udah juga nih teman-teman. Wow. Seru ya teman-teman ya. Selain kita membersihkan lingkungan, kita juga dapat duit nih di game ini, teman-teman. Wow, ayo cetan. Oh, ini juga belum nih, teman-teman. Tapirnya juga belum nih, teman-teman. Ada satu tapir nih yang belum nih. Coba yang mana ya, teman-teman ya? Bantu saya ya teman-teman cari tapirnya nih, belum. Sebelah sini teman-teman. Oh, berarti yang di kiri itu, kiri yang di tengah-tengah tuh, yang di kiri sini teman-teman. Yang sebelah kiri deh pokoknya, yang ada tapir yang tanda seru teman-teman. Itu tuh berarti kita udah bisa ambil duitnya teman-teman ya. Mungkin ini udah selesai tuh teman-teman. Wah, ini 30 teman-teman, banyak banget nih. Wow. Oke, taruh lagi. Sip. Berarti tinggal crab teman-teman. Let's go, kita cari crab. Crab mana kamu, Mr. Crab? Bukan Mr. Crab, SpongeBob ya teman-teman ya. Oke, bawa mana nih? Ini juga udah dong. Jadi di sini teman-teman nggak mesti kasih makan animalnya teman-teman ya, animalnya sendiri bisa cari makanan sendiri ternyata. Saya kira tadi mesti kita kasih juga teman-teman, ternyata enggak ya, animalnya bisa nyari makanan sendiri teman-teman. Entar mana crabnya nih teman-teman ya? Halo crab. Oh ya, di sini dong teman-teman. Sembunyi dia. Oke, okay, area clear. Yes. Oke, okay, kita saving dulu teman-teman. Oke, okay. Kok malah saya ngambil sih. Oke. Okay. Oh, bentar, sampah dulu nih kita buang teman-teman. Sip. Kita buang dulu sampahnya. Kita masukin lagi duit. Jadi saya mau bener posisi apa plastik kita kosong teman-teman ya, tas kita maksudnya, inventory kita maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, kita kesini dulu teman-teman. Udah datang nih, berarti kalau Nia udah sampai datang berarti emang udah clear semuanya teman-teman ya. Oke, great, keep on cleaning this area and saving the bank animal to earn enough money. Okay. Nah, berarti misi yang berikutnya kita harus open pay gate teman-teman. Ya tadi itu kita harus ambil duit dulu, terus kita ke pay gate teman-teman, yang tadi itu yang bentuknya ya pokoknya kayak gitu deh. Ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman. Ya. Kita sudah dulu nih teman-teman ya, sampai di sini dulu permainan teman-teman. Gimana menurut teman-teman permainannya, seru ya teman-teman ya? Soalnya juga ya kita banyak belajar sih dari game ini, game The Island, game Island Saver ya teman-teman ya. Iya, gimana teman-teman, apa yang teman-teman pelajari dari game ini, boleh di komen ya teman-teman ya, gitu. Dan juga setiap kali teman-teman komen, tenang teman-teman, pasti saya akan baca ya teman-teman ya. Gak mungkin saya tidak membaca komen-komen kalian. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game sampai di sini.
dan terima kasih sudah menonton sampai habis ya teman-teman ya. Dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Wow, penasaran nih untuk part yang keduanya ya teman-teman ya. Oke, bye.